Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Jadi pada video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada keluarga saya tentunya, dan juga murid les saya yang sudah mendukung channel Yukata ID sampai sekarang ini, dan juga serta teman-teman YouTuber dan senior-senior saya yang sudah mengajari tips dan trik dalam dunia per-YouTuban. Sehingga pada tanggal 19 Januari 2021 kemarin, channel Yukata ID sudah diterima di program monetizing YouTube ya, atau dalam bahasa YouTube-nya itu program partner YouTube. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Baik, sesuai dengan judul video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana cara mendapat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, dibandingkan mencari 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, mencari 1000 subscriber itu lebih mudah ya daripada mencari 4000 jam tayang. Kenapa? Karena ini berdasarkan pengalaman saya, mencari 1000 subscriber itu caranya tinggal teman-teman hubungi saja kerabatnya, keluarganya, ataupun teman-teman untuk mensubscribe channel kita. Jadi kalau mereka misalnya nggak suka dengan video atau konten kita, ya mereka nggak akan nonton, meskipun mereka itu keluarga dekat kita ya. Kalau mereka nggak suka, ya mereka nggak akan nonton. Jadi mereka itu tinggal pencet subscribe dan mereka nggak akan nonton. Alhasil subscribe kita nambah, tapi kita nggak dapat view atau jam tayang kita nggak bertambah. Jadi banyak YouTuber-YouTuber pemula yang mengeluh, padahal subscribe-nya sudah banyak, hampir 2000 atau 3000, tapi belum mencapai 4000 jam tayang. Nah, jadi begitu. Nah, jadi channel saya Yukata ID itu saya buat pada bulan Juni 2020. Terus waktu itu saya membuat konten seperti on the spot yang seperti itu ya. Jadi membuat hal-hal yang menarik, terus fakta-fakta unik, dan juga berita-berita yang sedang viral. Pada awalnya seperti itu. Saya sudah membuat 5 video waktu itu, dan 3 diantaranya sudah saya upload. Nah, contoh videonya yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi pada awalnya saya masih awam banget tentang YouTube, dunia per-YouTuban. Saya masih awam banget, belum tahu apa-apa. Yang saya tahu pada awalnya itu hanya sebatas kalau misalnya saya ambil video orang di YouTube lalu saya upload lagi tanpa saya edit, nah itu akan kena klaim hak cipta. Saya pikirannya cuma begitu aja awalnya. Nah, jadi waktu itu saya membuat dengan cara misalnya yang ini ya, tentang matahari ini. Nah, waktu itu saya membuatnya dengan cara saya mengambil banyak video di YouTube yang berkaitan dengan matahari, lalu saya ambil sepotong-sepotong, ini sekian detik, ini sekian detik, ini sekian detik, lalu saya gabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, waktu itu saya sudah edit juga, kasih narasi, kasih teks, kasih animasi, slideshow, pokoknya udah saya kira itu tidak akan terkena klaim hak cipta ya. Tetapi pada akhirnya kena juga. Jadi dari 3 video yang saya upload itu, 2 diantaranya sudah terkena pelanggaran. Dan 1 diantaranya itu, dari 2 yang kena klaim hak cipta, 1 langsung di take down sama YouTube. Ya teman-temannya, jadi waktu itu, pada waktu bulan Juni itu, saya sangat down dan merasa menyerah gitulah pokoknya ya, meneruskan channel saya. Jadi waktu itu saya sempat vakum selama 2 bulan dan juga tidak membuat video lagi. Nah, pada bulan Agustus saya mulai iseng-iseng lagi membuat konten ori saya. Dari bulan Agustus sampai sekarang bulan Januari 2021 ya, dari Agustus 2020 sampai Januari 2021, jadi saya membutuhkan sekitar 6 bulan untuk
untuk mencapai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, terkait mencari 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, saya akan menceritakan atau membagikan tips-tips saya berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk mengajari ataupun sok pintar begitu, enggak ya. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya. Siapa tahu teman-teman yang lagi berjuang mencari atau mendapatkan 4.000 jam tayang ataupun masih baru bergabung di YouTube gitu ya, siapa tahu pengalaman saya itu bermanfaat untuk teman-teman. Jadi yang pertama adalah kuncinya ya, yang pertama itu adalah konsisten. Itu yang pertama, konsisten. Jadi kenapa harus konsisten? Jadi begini, konsisten itu namanya kita membuat konten atau membuat video itu misalnya satu kali setiap minggu gitu ya. Jadi kita konsisten aja, kita mengupload video satu kali dalam seminggu ataupun dua kali setiap minggu. Jadi terserah teman-teman, intinya seminggu itu dapat aja kita mengupload video ya. Jadi jangan kumat-kumatan, misalnya sekarang kita minggu sekarang kita upload, terus minggu depan nggak upload, dua minggu lagi nggak upload. Nah itu namanya nggak konsisten. Jadi dengan kita konsisten itu, YouTube, sistem YouTube akan menilai bahwa channel kita itu aktif dan juga serius dalam membuat konten. Sehingga saya rasakan sendiri, sehingga dengan kita konsisten, video-video kita akan mulai direkomendasikan langsung oleh YouTube. Walaupun kita misalnya di pencarian kita nggak muncul videonya, misalnya saya sekarang tentang bonsai kelapa. Kalau saya orang misalnya yang mencari, men-search di pencarian YouTube cara membuat bonsai kelapa seperti itu, video saya tidak akan muncul karena pasti kalah dengan channel-channel lain yang sudah besar. Tetapi video saya itu dapat view yang lumayan juga waktu itu berdasarkan rekomendasi YouTube. Artinya kalau misalnya orang mencari video tentang cara membuat bonsai kelapa, nah yang muncul kan video orang lain. Nah setelah diklik, di bawahnya itu biasanya kan ada video yang disarankan untuk Anda ya, untuk Anda yang seperti itu ya. Nah di sana muncul video saya. Jadi itu yang namanya video yang direkomendasikan ya. Jadi waktu itu dari sanalah awalnya saya mulai semangat untuk membuat konten. Kunci yang kedua yaitu membuat konten sesuai dengan hobi ataupun kesukaan kita. Ada teman saya yang memberikan saran bahwa kamu buat saja konten video sesuai dengan hobi kamu. Jadi teman saya memberikan saran kalau video yang sesuai hobi itu akan view-nya akan tetap ada, walaupun misalnya tidak meledak begitu view-nya ya, tidak banyak, tetapi akan tetap ada peminatnya. Karena orang-orang yang minat dengan hobi itu akan terus ada setiap zamannya, jadi tidak termakan oleh waktu ya, kalau konten yang sesuai dengan hobi. Lain halnya dengan konten-konten viral itu, misalnya saya membuat yang pertama ya, misalnya ada sesuatu yang viral lalu saya buat, anggap aja saya yang pertama membuat konten itu ya, jadi waktu itu saja yang meledak. Habis itu kalau habis viral tentu saja tidak ada yang menonton. Itu kalau misalnya kita yang pertama ya yang membuat konten viral itu. Tetapi kalau kita misalnya telat membuat konten yang viral itu ya, otomatis ya tidak akan mendapat view ya. Lain halnya dengan konten yang sesuai dengan hobi. Walaupun kita telat, kan nggak ada kata telat ya kalau untuk konten hobi seperti itu. Jadi dengan membuat konten hobi, view-nya itu akan tetap ada dan juga tentu tidak terbebani karena kita itu membuat konten sesuai dengan kesukaan dan juga kita melakukan itu dengan senang hati ya, jadi tidak terbebani. Kunci yang ketiga, jangan memikirkan video kita laku atau enggak. Jadi kuncinya itu teman-teman tinggal pokoknya apa yang ada di pikiran kalian itu ya, buat-buat saja.
entah itu konten hobi ataupun konten viral, pokoknya apa saja yang ada di pikiran kalian yang kira kalian tuh mampu untuk membuatnya, ya buat-buat saja, upload-upload saja begitu. Jadi jangan pernah memikirkan konten saya laku atau enggak, karena saya sudah merasakan sendiri. Video pertama yang saya upload sama sekali enggak laku, video kedua juga enggak laku, video ketiga enggak laku, video keempat, nah baru ada yang laku dikit gitu ya. Jadi selama saya membuat video-video itu, yang pertama saya buat tuh nambah aja dia, entah itu 1 view atau 2 view setiap harinya begitu. Yang video kedua juga gitu, nambah 1, nambah 2 gitu ya. Jadi kalau kita misalnya buat banyak, ya yang sedikit-sedikit view-nya itu kalau dijumlahin ya jadi banyak. Jadi jangan malu-malu untuk mengupload video kalian. Jangan pernah memikirkan laku atau tidak. Yang penting upload, tidak melanggar komunitas peraturan komunitas YouTube, dan tentunya itu adalah konten ori kalian ya. Jadi jangan coba-coba untuk re-upload ataupun mengambil sebagian video orang. Kita main aman saja, yang jelas pelan-pelan tapi pasti. Yang view sedikit-sedikit itu jangan pernah pesimis kalau misalnya video kalian tuh tontonnya yang dapat view sedikit. Kalau yang sedikit-sedikit itu lama-lama akan jadi banyak ya teman-teman ya. Kunci yang keempat, saya punya prinsip YouTube itu seperti berdagang. Jadi terapkan prinsip berdagang, di mana video-video kita itu adalah barang jualan kita ya, barang jualan kita. Jadi kalau misalnya kita punya 2 video atau 3 video yang anggapannya itu adalah barang jualan kita, misalnya orang yang tidak mencari video kita itu, barang kita itu tidak dicari sama orang itu, ya otomatis ya tidak, kita tidak akan mendapat view. Lain halnya misalnya kita sudah rajin buat video ya, misalnya yang satu nggak laku, yang dua nggak laku, yang ketiga nggak laku. Kalau misalnya kita membuat 50 video, kita punya 50 barang dagangan yang siap kita jual. Misalnya 5 barang nggak laku, yang 45 itu pasti saja ada yang laku dan mendapatkan view. Karena ada banyak pilihan ya, jadi orang itu pasti ada saja yang mencari. Dari 50 itu pasti ada saja yang dicari sama orang ataupun ditonton sama orang. Jadi semakin banyak video kita, kemungkinan video kita ditonton itu akan semakin banyak juga. Walaupun sedikit-sedikit view-nya, tetapi kalau digabung akan jadi banyak sesuai dengan prinsip yang tadi ya. Jadi terapkan prinsip berjualan seperti hanya kita menjadi pedagang. Kita punya banyak dagangan, barang dagangan, kemungkinan laku itu akan semakin banyak ya teman-teman ya. Kunci yang kelima, pasti ada video yang meledak. Jadi di antara yang banyak kita buat videonya itu, pasti ada yang meledak view-nya. Saya percaya dan saya sudah mengalaminya juga. Jadi waktu itu saya membuat video bonsai kelapa, entah berapa banyak saya buat, saya lupa video tentang bonsai kelapa. Waktu itu saya iseng-iseng membuat video tentang sirih, cara menanam sirih, dan ternyata video itu sangat laku keras. Dan menurut saya sih itu untuk YouTuber pemula ya, itu sangat meledak, karena saya sangat bahagia karena mendapatkan 200 view sampai 250 view satu harinya. Padahal itu saya cuma iseng-iseng saja membuat video tentang sirih. Jadi percaya saja, di antara barang dagangan kalian yang banyak itu pasti ada yang meledak dan laku keras. Dan video itu juga yang akan menghantarkan kalian ke 4000 jam tayang, sehingga sampai di monetize YouTube. Yang keenam, share video kalian di media sosial dan juga bergabung di komunitas YouTuber. Nah, kalau kalian sudah mengupload video kalian di YouTube, kalian jangan malu-malu untuk men-share-nya ke media sosial kalian.
Jadi banyak YouTuber itu yang malu-malu, malu sama kontennya gitulah ya. Itu salah. Pokoknya kalau kalian sudah ingin terjun ke dunia YouTube, gak usah malu-malu, pede aja. Berpikiranlah positif, coba berpikiran positif. Di antara yang kalian share-share itu, kita berpikiran saja pasti ada aja yang mengklik di media sosial kita ya. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya itu di YouTube studionya, di analitiknya, di media sosial itu sangat berpengaruh ya. Sekitar 40% itu ada yang mengklik di WA, di WhatsApp, dan juga di 30%-nya itu di YouTube, di Facebook maksud saya ya. Nah, terus bergabung di komunitas YouTuber itu juga sangat penting, karena kalian bisa belajar tips-tips dan juga ada banyak saran-saran yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber lain. Dan juga saling support ya tentunya. Saya punya senior juga di dunia per-YouTuban, dan saya banyak bertanya dan juga diberikan saran atau tips oleh senior saya ya. Dan saya juga punya teman YouTuber yang seperjuangan waktu itu mencari 4000 jam tayang, dan kami juga saling mendukung satu sama lain untuk kesuksesan kita ya. Yang ketujuh, maksimalkan SEO. SEO itu adalah search engine optimization. Jadi secara mudahnya itu diartikan mengoptimalkan mesin pencarian untuk video kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar video kita itu mudah dicari? Nah, caranya itu adalah dengan membuat thumbnail yang menarik, tentunya kualitas yang bagus juga, yang gambarnya itu bagus, bila perlu kualitas yang HD ya. Terus juga maksimalkan tag-nya, bila perlu tag-nya itu gunakan sampai batas maksimal. Jadi dalam membuat tag itu kan misalnya sekian karakter, nah itu habiskan kalau bisa ya. Terus juga maksimalkan juga deskripsi, terus sesuaikan juga deskripsi dan video kalian itu seirama ataupun saling terkait. Dan juga tentunya judulnya juga ya sangat berpengaruh, judulnya kita buat semenarik mungkin. Nah, walaupun kita sudah menerapkan SEO ini, berdasarkan pengalaman saya juga, tidak semua video kita itu laku ya atau diterima sama penonton. Jadi apalagi kalau untuk kita yang YouTuber pemula, tentunya pasti akan kalah dengan YouTuber yang sudah besar dan yang lebih dulu, pasti kita akan kalah. Tapi tahap ini harus tetap kita lakukan ataupun kita buat dengan menerapkan atau memaksimalkan SEO ini. Walaupun seperti itu, tetap saja kita harus tetap berusaha dan juga tetap berpikiran positif. Sesuai dengan prinsip yang tadi, kita banyak mencoba, pasti di antara yang banyak itu ada yang berhasil dan ada yang meledak duitnya. Yang kesembilan, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, ya artinya kita akan gagal. Ingat, jangan menyerah. Pokoknya kita tetap saja berusaha dan tetap berpikiran positif. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tetaplah berusaha ya teman-teman ya. Jadi begitulah cara berdasarkan pengalaman saya, bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Saya sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun sok pintar, tidak. Saya hanya menceritakan pengalaman saya. Siapa tahu teman-teman yang masih berjuang, ya saya juga masih berjuang ya, kita sama-sama pemula. Jadi siapa tahu pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tetaplah berusaha ya, tetap berusaha, tetap semangat. Oke, semoga channel kita sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.